Kita lihat nih Natalia Lightborn Astro, teman-teman. Sekali serepet nih. Oke. Cepet banget loh, 30 dia pulang. Yo, halo teman-teman, Bang Dodex balik lagi nih. Ini kita ngambil siapa bro? Atlas Abi kali ya. Siapa tahu dikasih Nature Spirit gitu kan? Ya elah. Ada jauh head. HC-nya kita jual aja. Oke, kita farming dulu. By the way, gimana kabar kalian di sana, teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Pokoknya harus sehat-sehat terus. Nah, kali ini kita masih menggunakan commander kesayangan kita nih, si Egi. Ngomong-ngomong, commander kesayangan kalian apa, teman-teman? Banyak tuh di video sebelumnya yang komen, pakai Tars bang, kesayangan gua bang. Buset, pakai Tars itu udah susah banget loh. Tapi keren banget loh, kalau bisa pakai Tars di meta sekarang ya. Ini kita nggak tahu arahnya mau kemana bro. Lebih bagusnya si Nature Spirit tadinya mah. Jadi kita bisa nahan darah commander kita di awal-awal. Itu tips ya buat kalian ya. Ini kita ambil aja si Jawhead. Ada Layla. Boleh kali ya. Siapa tahu bisa cuan gitu kan. Ini si Akai gendut boleh masuk. Inspire Sabi kali ya. Oke, kita nggak usah main barbar dulu, nggak usah main open. Kita main cantik dulu aja, main slow gitu kan. Wah, gue jadi teringat nih, ada salah satu teman kita nih di video sebelumnya, bang, main open itu apaan, maksudnya gimana? Jadi sebenarnya itu open fort itu strategi, teman-teman, strategi mengosongkan hero yang ada di arena. Tujuannya apa? Nabung gold. Nah, untuk di Magic Chess sendiri tuh kalian tuh bisa ada kemungkinan dapat item yang bagus di awal-awal fat box kayak gitu loh. Cuman gua nggak menyarankan ya. Kenapa? Soalnya darah kalian itu wajib kecret. Jadi peluang kalian itu untuk menang itu kecil, teman-teman. Kayak gitu bro. Gua nggak menyarankan lo ya. Tapi ya kelebihannya yaitu dia. Kalian itu pasti dapat item dan juga kemungkinan kristal kalau di Magic Chess ya. Waduh, kenapa nggak masukin si Jawhead gitu? Kasihkan ngobrol sih kita. Gak apa-apa, yang penting gold kita 10. Kita dapat 2 gold tambahan kok. Wah, udah gendut-gendut aja nih si Cho bintang 2. Yin bintang 2, buset. Oke, kalem, santuy. Kita coba ini kali ya, main gunner ya. Kok malah si gundul ini? Oke. Power kita berapa nih? 6, buset dah. Eudora, Irithel kemungkinan dapat karena future kita aktif. Oke, santai dulu aja ya. Nah, kayak gini kan darah kita kan 76 kan. Kan gak harus main open juga, teman-teman. Toh darah kita kayak ceret kan. Kayak gitu loh. Tapi kalau mau pasti gitu kan, ya main open bro. Darah kita wajib kecret banget, pasti kita paling bawah, jadi kita bisa dapat item yang bagus gitu kan, kayak Domi atau Starfall Blade. Tapi kalau gua selalu ngincer kristal, teman-teman, kayak gitu bro. Ini semoga si Harit mati, soalnya dia ada bounty-nya di situ. Semoga dapat 2. Oke, dapat 2 beneran. Tapi kayaknya kita kalah di sini. Ini sekali disembur, wah hilang nih. Ini kita jual aja. Oke, sebelum fight boss pertama kita langsung naik level aja biar hero-hero yang mahal itu nongol. Kita lihat nih, ada LB. Oke, kita dapet, kita berarti main LB nih teman-teman. Cuman nggak tahu nih, Gunner bisa, Maki bisa, WM juga bisa. Ntar ya, tergantung apa nih hero-hero yang nongol di shop. Gue jujur nggak tahu nih arahnya mau kemana. Ntar ya. Apa tuh? Ya, wrestler. Kita beli dulu aja. Freya. Coba kita ambil. Ntar ya, kita puter.
Kita aktifkan dulu LB-nya kali ya. Ntar bro, gua nggak tahu nih arahnya mau kemana nih. Blazing Wrestler. Terlalu jauh kalau kita main triple. Cuman yang nongol Gunner terus teman-teman. Ntar ya. Ini kayaknya juga kita kalah nih. Mati satu dong. Ya elah malas si Leslie. Oke nggak apa-apa, kalem. Kita aktifkan dulu 4 Gunner. 14, oke lumayan. Tapi mereka banyak main Gunner nih teman-teman. Takutnya nabrak gitu loh. Jadi hero-hero kita itu nggak pada nongol sama mereka semua karena rebutan. Ntar ya, ini yang buat bingung itu si Wrestler ini. Wrestler ke Lightborn terlalu jauh. Kita ketemu lawan si Lin. Dia masih kurus-kurus. Ada kemungkinan kita menang karena kita 4 Gunner. Oke, cakep. Oke. Ntar ya, gua nggak tahu nih bro, main apa nih bro. Ini mereka ini main Gunner nih sama Wrestler. Ini Papa Franco kita ambil juga. Ada Claude. Kita naik level aja. Kita gak usah main WM ya. Aduh, ini Shakai kita jual aja nih. Ada orangnya juga. Kita masukin aja kali ya si Xbox ini. Ntar si Claude gak dapat sendiri kok. Ini kita jual. Oke. Ini apa yang dikasih nih teman-teman? Berserker. Albert aja ya. Kita paksa ke arah Gunner ya teman-teman ya. Claude lagi nongol. Tigreal. Kita pindah sama sini aja. Oke, sementara gini dulu. Kita nggak usah beli si Claude ya, ntar dapat sendiri kok. Power kita 19. Cuman gua masih ragu nih. Mereka main Gunner soalnya bro. Tapi si Claude ini nongol. Kita ketemu lawan si Ular. Dia udah gendut-gendut di situ. Kayaknya kita kalah sih. Mati dong. Please. Oke. Lumayan gak terlalu sakit teman-teman. Wih buset. Ini kita jual satu kabel blazing. Please. Buset gak blazing loh. Bruh. Bisa hampir. Tigreal aja kita masukin. Oke, kayak gini dulu ya. 33. Oke, cakep. Nah, kalau kayak gini sih harusnya kita menang bro. Oke, cakep. Nice. Ini Gunner loh mereka bro. Masih ragu sih gua kalau main Gunner.
Belum blessing lagi. Blessing please. Blessing. Funny. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I've been taking shots, yeah, 37. Kita paling gede, cuman main gunner loh. Lightburn juga mereka maksa ya. Bentar ya bro ya. Kita ketemu lawan Assalamualaikum. Harusnya sih kita yang menang di sini bro. Kalau udah bintang 2 full item kayak gini mah tebel nih. Oke, cakep. Kita menuju GG bre. Kita menuju fight box kedua nih. Mana kita ambil? Nih, di sini jawabannya nih. Ya, enggak ada like bro teman-teman. Ada Astro. Oke, kita ambil Astro aja. Daripada mereka yang ngambil gitu kan. Ini Astro ini sakit banget loh. Ini harus di nerf sih. Bentar ya. Nah, cakep. Kita pakai Fanny aja. Kita ngambil yang Aegis biar tebel. Ini kita kasih itemnya. Oke, sementara kayak gini dulu ya teman-teman ya. Kayaknya kita nggak usah main gunner deh. Soalnya takutnya nabrak sama mereka. Oke, cakep. Putar. Wow, gunner lagi loh. Jangan ya, jangan tergoda ya. Blazing. Langsung naik level aja. Kita aktifkan dulu deh. Oke. Kita pencet. Nah. Bentar ya. Harusnya sih kita masih bisa menang nih. Oke, cakep. Bentar ya, kita jual aja. 6, 10, 11. Oke. Ambil lagi nih semua. Oke, gini kita aktifkan dulu bounty-nya ya. Kita jual aja kali ya. Oke, harusnya sih kuat lawan creep kayak ginian. 49, oke, cakep. Kita paksa ke arah Astro aja teman-teman. Apa lagi nih? Waduh. Mirror aja ya.
Yaudah deh, mirror aja deh teman-teman. Soalnya kita juga udah ini sih, udah sering main gunner juga ya. Kita jual aja. Kita jual semua. Kita kasih dulu. Oke, cakep ya. Kita langsung naik level aja. Kita ngambil yang slaughter. Ntar dulu ya. Kita kasih sama si Fanny. Oke, nanti kita jual nih satu nih. Kita cuma butuh tambahan damage doang. Kayaknya kalah sih kalau kayak gini mah. Waduh. Wah, iya kalah nih, bro. Aduh, buset. Kita ambil. Ada Natalia, cakep nih. Ntar ya, kalau main triple WM gak bisa lagi ya. Kita jual aja deh. Ambil aja nih si Natalia. Oke, kita kasih dulu nih LB-nya. Ini. Oke. Cuman gua agak kepikiran sih. Gunner tadi, bro. Tapi nggak apa-apa deh ya. Soalnya kita juga udah sering main gunner, teman-teman. Ini kita coba dulu nih ya, main Lightborn. Buset, sakit banget sih gundulannya. 23 loh. Tinggal 14, cuy. Itu dia ya. Kacau banget kita ini mah. Agak ngawur kita ini, teman-teman. Semoga dapat blazing sih. Nah, kayak gini cakep nih. Sifani aja kita buat ya core-nya ya. Cakep, kita paksa dulu. Cakep. Sifani kita jadikan core. Kasih ini aja. Oke, cakep ya. Dah, kayak gini dulu aja nih teman-teman. 94 harusnya sih masih bisa bertahan. Buset, wrestler nih dia nih. Untung aja kita main LB ya. Harusnya sih masih bisa bertahan, bro. Aduh, gak nyembur lagi si Safir. Oke, Fanny kita sudah terbang. Harusnya kita aman, bro. Oke, cakep. Nakal banget loh si cowok ini. Hilang loh. Oke. Ini semoga Natalia nongol gitu kan. Ya langsung kita kasih full item dia. Kita ambil slot aja, bro. Darah kita udah kecret. Tinggal 14. Cuman gua tertarik sama swordsman-nya. Tapi kita jangan maruk ya. Ini kita biar bisa 4 assassin nih. Satu dong. Nah, ada Hellcard, cakep. Ambil yang diarif aja. Oke, kita cari dulu Natalia kali ya. Puter Fanny lagi. Kita jual aja Natalia. Gundul tinggal berapa sih? 7 loh. Oke, gak apa-apa, kalem-kalem. Udah maksimal kayak gini. Harusnya Fanny kita udah barbar nih, teman-teman. Oke.
Aduh, terbang. Oke, cakep. Untung aja. Harusnya sih menang, bro. Oke. Hampir aja. Mentalis ini emang kacau banget nih. Gak ada main gunner loh mereka loh. Buset, rotasi juga loh mereka. Apa mereka sadar gitu kan? Gara-gara banyak main gunner tadi ya. Kocak banget, sumpah deh. Nah, ada Natalia. Langsung aja kita bawa bintang 2, bro. Nah, kita buat nih jadi core-nya nih. Kita kasih BOD. Oke, cakep ya. Tiffany kita kasih aja Helbert-nya. Oke. Nah, kita lihat nih Natalia Lightborn plus Astro gitu kan. Oke, cakep nih, bro. Cepat semua ya. Oke, nice. Kita lihat nih Natalia Lightborn Astro, teman-teman. Sekali serepet nih. Oke. Cepet banget loh. 30 dia pulang. Wah, cakep banget ya. Nah, kayak gini kan enak nih. Cuman agak sedikit konyol ya. Ini gimana nih mereka nih? Kalah dia, bro. Udah, kalem dulu, bro. Nanti dulu nih. Wow. Oke, kayak gitu ya. Oke, di situ ya. Ini berbahaya nih si Mianya nih. Lagi dikasih nih sama kita nih, teman-teman. Kalau bisa sih defense sih. Swordsman sabi kali ya. Domi dong. Kita kasih sama si Fanny. Bentar ya. Ini boleh, cakep. Ini kita kasih dominya, ini kita kasih sama si Lance aja. Oke. Dah, cakep nih. Kita ketemu lawan si Lin. Wow, di situ Freya-nya udah bintang 3. Oke. Okay. Kasih tahu Natalia. Hampir, bro. Wah, itu berbahaya tuh. Itu belum 9, belum 6 Mutant Master tuh dia. Berbahaya tuh kalau dia 6 Mutant Master, bro. Kita ganti aja dominya nih. Bentar ya. Udah pas. Berbahaya tuh. Tanti dulu. Wah, dia udah 6 event master ya. Apalagi nih Freya mah lewat. Bahaya juga itu mah. Oke. Ngeri, bos. Kenapa lagi nih? Oke. Tuh, itu dia fungsinya Domi, teman-teman. Hampir aja ya. Kalau tadi kita pakai BOD, saya kalah gitu itu mah. Natalia nggak mungkin bintang 3 sih. Oke, Fanny cakep. Thank
sensitif lagi nih teman-teman. Putar dulu, set. Udah, ini kita jual. Ini lumayan gendut semua. Tentip, oke. Berubah formasi. Kita juga ya. Nih mungkin kemungkinan last nih teman-teman. Oke. Oke, Fanny kita terbang. Kasih tahu Natalia. Oke. Oke. Masih ada Lightborn. Aman Natalia kita. Apa lu? Kasih tahu. Cakep. Wah, kalau tadi kita nggak pakai Domi itu bahaya itu, Bro. Bisa kalah kita. Jadi kita harus ini juga ya. Pakai pandai-pandai masukin item. Wah, tapi konyol sih kita rotasinya. Nah, ini dia teman-teman line up kita. Kita buat 6 Astro, 6 Lightborn, 4 Assassin ya. Dengan hyper kita Natalia Astro Lightborn. Beuh, cakep banget ya. Cuman gue sedikit konyol sih. Tadinya kita pikir mereka main Gunner gitu kan. Tahu-tahu mereka juga rotasi, Bro. Oke deh, mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bang Dudex cabut dulu. Bye bye. Yeah.